pasca dinyatakan satu ASN pemerintahan Kota Bandar Lampung positif COVID-19. Dinas Kesehatan setempat menggelar rapid test massal yang diperuntukkan bagi pegawai pemerintah kota. Rapid test massal dilakukan pada Selasa pagi di lapangan terbuka pusat pelayanan pemerintah ini menyiapkan sebanyak 250 unit alat rapid test, dibantu 10 tenaga medis yang diambil dari 5 puskesmas terdekat. Atas instruksi Pak Wali Kota, melihat ada satu staf kita yang positif. Jadi Pak Wali langsung memerintahkan. Ya, makanya hari ini kami turun dengan 5 puskesmas untuk melakukan rapid massal. Mas, rapid test yang kita pakai untuk hari ini 250. Dari rapid test massal ini, jika ditemukan ada pegawai reaktif, maka akan dilakukan isolasi mandiri. Namun, jika ditemukan hasil reaktif pada pegawai yang menunjukkan gejala awal COVID-19, maka akan dilakukan isolasi ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Roma Afri Idam, Kompas TV, Lampung.